Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'dah. Hadratal mukarramin dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, dalam hal ini saya akan membacakan sebuah cerita. Suatu ketika Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tanya kepada seorang sahabat tentang imro'atan sauda kanat takumul masjid. Jadi ada seorang wanita ditanyakan oleh Rasulullah. Para sahabat tidak ada yang memberi kabar. Tanya lagi, tidak ada yang memberi kabar. Padahal para sahabat ini mengetahui kedudukan dari seorang wanita ini. Menurut pemikiran mereka, seakan-akan wanita ini tidak mungkinlah ditanyakan oleh Rasulullah. Wong wanita ini loh, pekerjaannya ya orang biasa, bukan manusia, luar biasa. Setelah Rasulullah semakin bertanya, baru sahabat menyebutkan, oh ini tah Rasul, wanita ini, iya ini. Kemudian para sahabat mengatakan, kalau wanita ini sudah meninggal dunia, ya Rasulullah. Masya Allah. Mendengar wafatnya wanita ini, maka Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan merasa sangat kehilangan. Bahkan beliau mengatakan kepada sahabat, afala adantumuni, kenapa tidak diberitakan? Kenapa aku tidak diberitahu kalau wanita ini sudah meninggal? Masya Allah, betapa berat Rasul ditinggalkan oleh seorang wanita ini. Betapa mulia wanita ini di sisi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia ini? Masya Allah. Ternyata wanita ini adalah seorang solihah muslimah yang istiqomah untuk nyaponi masjid. Kita tahu ada beberapa kalimat di dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan masjid, mesti di belakangnya itu ada kata-kata barokah. Contoh, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah. Kata-kata berkah ini adalah maudi'u Makkah atau Masjidil Haram. Nah, ketika Allah menyebutkan Masjidil Haram, maka di belakangnya ini ada kata-kata barokah. Coba kita lihat di dalam ayat lain. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakana. Ketika Allah menyebutkan Masjidil Aqsa, terusannya ada kata-kata barakah. Berarti kita dekat dengan masjid, maka muncul barakah di situ. Apalagi kita senang untuk mengurusi daripada kemakmuran masjid. Bahkan di antara 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, sab'atun yudhilluhum wa yawma la dhilla illa dhilluhu, di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang hidupnya adalah dipergunakan untuk memikirkan masjid, kemakmuran masjid, fasilitas masjid, orang yang ibadah di masjid, rutinan di masjid, dan sebagainya. Kita juga mengingat ketika Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada di tingkat paling tinggi ketika Isra Mi'raj, Masya Allah, beliau ini melihat bayangan seorang pemuda
Dia tanya kepada malaikat Jibril, "Anabiyun hadza?" Ini mesti nabi. Kata malaikat Jibril, "Lah, bukan nabi. Amalakun hadza, kalau bukan nabi mesti malaikat. Karena derajatnya amat tinggi." "Bukan," kata malaikat Jibril. Rasul Muhammad SAW mengatakan, "Siapa ini malaikat Jibril?" Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid." Ini Rasulullah adalah seorang lelaki yang hatinya selalu ta'alluq dengan masjid. "Wa lisanuhu rabbun bi dzikrillah." Lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. "Walam yastasibba walidayhi." Tidak pernah menyebabkan orang tuanya dicaci maki oleh orang lain. Artinya anak yang membanggakan. Ini menandakan berapa tingginya orang yang memikirkan masjid. Akhirnya dalam hadis tadi, ketika Rasulullah merasa kehilangan tentang wanita yang selalu menyapu dan membersihkan daripada masjid, Rasulullah minta diantar ke kuburan wanita tersebut. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau ini sholat gaib. Kemudian beliau mengatakan, "Inna hadhil kubura mamlu'atun zulmah ala ahliya wa allahu yunawwiruha lahum bisolati alaihim." Kata Rasulullah, sebenarnya kuburan di sekitar ibu ini penuh dengan kegelapan, tetapi gara-gara aku mensolati wanita ini, maka kuburan ini menjadi terang benderang dan sekitarnya menjadi terang benderang semua. Artinya saking keramat wanita ini sampai Rasulullah mau sholat gaib di kuburannya. Kedua, Rasulullah mau mendoakan kepada wanita ini. Siapakah wanita ini? Adalah wanita-wanita yang selalu memikirkan masjid. Karena itulah, mari kita kembali ke masjid untuk memakmurkan daripada masjid. Jangan sampai masjid tinggal bangunan. Jangan sampai masjid ditinggalkan para pemuda. Jangan sampai masjid tidak ada penghuninya. Karena kejayaan daripada Islam adalah terlihat masjidnya dan terlihat kemakmuran ibadah di dalam masjid. Amin. Allahumma amin. Demikian yang perlu saya sampaikan. Semoga awal dan akhirat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.